السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد على مسلمين والمسلمات رحمكم الله وبالخصوص saudara saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Zawajalla memberikan kesehatan, sehat walafiat afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat wa rahimakumullah menanggapi pertanyaan yang berbeda. Yang satunya bertanya begini. Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang minta dijilati anunya setiap saat? Nah, kemudian yang kedua nih, ada yang menjawab, "Wah, menjijikkan." Karena apa lidah mulut itu kan digunakan untuk berzikir digunakan untuk menyebut asma Allah, digunakan untuk membaca Al-Quranul Al Karim. Tapi mengapa dipakai untuk menjilati itu? Katanya begitu. Oleh sebab itulah, di dalam hukum Islam itu, kita tidak boleh simpang siur. Ya, tidak boleh simpang siur. Kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, kemudian kita baru komentar. Jangan sampai kita berkomentar tanpa tahu ilmunya. Oleh sebab itulah, mari kita simak nih penjelasan dari para ulama kita nukilkan satu ibarat dari kitab al mawsuatu al fikhiyatu al kuwaitiyatu yaitu kitab mausuah al fiqhiyah al kuwaitiyah wa qala al fanani min al syafi'iyyati wa qala, dan telah berkata al fanani oleh syekh al fanani min syafi'iyyati dari madhab syafi'i ini yang dimaksud syekh al fanani adalah pengarang penyusun kitab fatul muin karena ibaratnya persis apa yang ditulis di dalam kitab Fatul Mu'in nih, kitab-kitab fikih yang sering diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dikatakan begini, Ya juzu boleh, nah ini boleh nih, hukumnya enggak sampai haram, enggak sampai sunnah ya, enggak lah, boleh saja, ya boleh. Oleh sebab itu kalau seandainya boleh, enggak usah kita merasa sok suci, jijik, jijik, Masya Allah. Itu kan istrinya halal, istrinya itu halal halal untuk suaminya ngapain jijik kalau memang Allah yang membolehkan ya istimbat dari para ulama Allah dan Rasulullah saja membolehkan kenapa kita merasa sok suci ya daripada kita misalnya mencium pipinya wanita cantik tapi bukan istrinya walaupun yang dicium pipi tetapi haram tetap haram lah walaupun yang dijilati itunya istri itunya walaupun sudah keluar lendir misalnya tetapi boleh ya tetap boleh tetap halal begitu ya Ya juzu boleh Liza zauji bagi suami Kullu tamat Oleh setiap senang-senang Minha daripadanya istrinya Bima siwa halakoti Duburiha Bima dengan sesuatu siwa halakoti Duburiha selain Lingkaran dubur istrinya Kalau lingkaran dubur istrinya haram Walaupun istrinya sendiri Yang nggak boleh Walaupun dubur istrinya misalnya tuh indah Cantik, bersih, mulus, putih Tapi dubur dubur itu anus ya tetap nggak boleh jadi kalau yang nggak boleh yang nggak boleh yang boleh boleh begitu ya jangan kita berpendapat menggunakan hawa nafsu sendirilah kita harus tahu kalau memang Allah dan Rasulullah tidak melarang berarti kan boleh sedangkan kalau duburnya istri walaupun mulus putih begitu bersih Ya tetap nggak boleh haram ya haram kalau dubur. Tetapi kalau yang depan itunya boleh Walaupun keluar, sudah keluar pelumasnya, ya nggak apa-apa. Pelumasnya itu suci, kalau menurut mayoritas ulama. Kalau seandainya pelumasnya itu najis, misalnya nih, berarti senjatanya suami saat dimasukkan itu kan berarti, e, barang yang najis kan nggak mungkin. Itu enggak najis, suci. Jadi, roto batul farji, rutubatul farji itu bahasa Arab, ya bahasa indonesia ya pelumas lah, pelumas pelumasnya wanita itu suci tidak najis kalau seandainya pelumas wanita rutubatul farji itu najis lah bagaimana nanti kalau tercampur misalnya nih dengan anak menjadi anak masa anaknya najis ya enggak lah jadi rutubatul farji itu mirip mani mirip mani maka tidak najis bahkan menurut Syekh Al Fanani dalam kitab Fathul in ini nih walau bi masri badriha walau bi masri badriha walaupun dengan cara mengecup mengecup itu menyedot <tuh> menyedot hakli klistorisnya istri. Jadi disedot, dikecup maksudnya apa ya? Ya dicilati lah. Kan dicilati. Kalau dikecup, disedot, bad badrun itu adalah klistoris ya. Kacang itulah kacang yang ada di tengah-tengah samudra. Ya, gunung kecil yang ada di tengah-tengah samudra itu itu boleh walaupun dikecup-kecup, disedot-sedot boleh karena mahalal. Tapi kalau yang anus, anus jalan belakang itu walaupun bersih tetap haram ya haram begitu ya. Gak boleh. Jadi kita aku gak boleh berpendapat menggunakan perasaan hawa nafsu sendiri. Kalau memang Allah dan Rasulnya ini standar Allah dan Rasulnya. Jadi kan standar nih. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang boleh ya boleh. Walaupun mulut lesannya sering dipakai zikir, dipakai membaca Al-Quran, tetapi kalau mengecup, menjilati anu istrinya boleh ya boleh. Tetap boleh begitu dah. Wasallahu al hanafilatu dan telah menjelaskan oleh Madhab Hamali bijawazi takbilil farjib. pada kebolehannya menciumi anunya istri qoblal jima'i di dalam sebelum jima jadi bolehnya kalau menurut madhab hambali ini bolehnya ini menciumi menyedot menjilati anunya istri itu sebelum jima kan ini foreplay di dalam bahasa Arabnya mukotimatul jima ya foreplay itu mukotimatul jima agar sang istri bisa mengeluarkan batul farji terlebih dahulu yaitu pelumas kalau pelumasnya sudah keluar, kan tidak terlalu perih nih, nggak terlalu sakit bagi istri. Bagi suami juga tidak terlalu uh, sulit untuk memasukkannya begitu ya, karena sudah ada pelumasnya begitu. Makanya boleh, boleh. Wa karohati ba'dahu dan pada uh, kemakruhannya, makruhannya menciumi anunya istri ba'dhu di dalam jima Ya kan sudah, kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai kan sudah anu ah, ngapain diciumin lagi kan sudah selesai. Kecuali kalau memang ronde kedua itu nggak wali lagi ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau sudah selesai nggak mau cima lagi misalnya. Ini kalau menurut Madhab Hambali makruh ya kan. Tapi ingat nih makruhnya itu kalau sudah selesai. Tapi misalnya kalau memang e, selesai itu ingin ronde kedua ya tetap nggak makruh lagi. Kalau yang di mohon maaf yang Itu itunya ya depannya itu asalkan memang ya sudah dicuci dulu lah. Kan sunahnya itu kalau ingin e, roda kedua itu sunahnya kan dicuci kemudian berwudu walaupun gak mandi ya agar strong lagi gitu. Dicuci berwudu, berwudu ini sunah walaupun tidak mandi. Kemudian setelah itu boleh dicilati lagi, boleh. boleh para ulama ini para ulama kita mengikuti para ulama. Lah para ulama itu ahli Al-Qur'an dan hadis. Mereka saja membolehkan lauk kita merasa sok suci ya, maka enggak boleh seperti itu. Demikianlah jawaban kami lebih kurangnya mohon maaf. Wallah